Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pegawai Kawal Kecamatan Kaliori, sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Apa budaya kerja kita? Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, perurusan agama, Kecamatan Kaliori siap mendukung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang menuju zona integritas, wilayah bebas korupsi, menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Bisa, bisa, pasti bisa. Semangat lagi! Pagi, luar biasa! Siapa kita? Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori. Semangat! Bisa, pasti bisa! Siapa kita? Bisa melayani, bisa lebih kita menuju lebih. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mau konsultasi tentang buku nikah yang rusak, Pak. Ya, silakan mengisi buku tamu dulu, Pak. Saya mau konsultasi dulu. Ibu, ini mau konsultasi tentang buku nikah yang ada rusak. Bisa saya ini ya, saya koreksi. Ini. Begini Pak. Tolong nanti disimpan di tempat yang kami, jangan sampai hilang lagi karena permintaan duplikat hanya sekali. Ini untuk Ibu, ini untuk Bapak. Maaf Bu, semua birokrasi yang ada itu gratis tanpa pemungutan biaya, ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ali, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Kaliori, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Urusan Agama atas pelayanan pernikahan saya dan istri saya pada tanggal 22 Mei 2021 dengan ramah dan tepat waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KUA Kecamatan Kaliori, mantap. Bujo Wibowo,
perangkat dari Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, sering sekali mengajukan legalisir buku nikah di KUA Kecamatan Kaliori dengan proses cepat dan tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Baik itu dari buku KUA, penerbit KUA Kaliori maupun di luar kota. Ya, Sohibul Anwar dari Desa Babadan meminta rekomendasi di KUA Kaliori gratis, tidak dipungut biaya apapun. Layanannya bagus dan mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala KUA Kecamatan Kaliori, Ahmad Ali Ahyar, berkomitmen mensukseskan pembangunan zona integritas, dan saya yakin Kementerian Agama Kabupaten Rembang dapat meraih predikat wilayah tugas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani dengan selamat. Responsif, akuntabel, mudah, amanah, humanis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.